Ulama. Memang besar ni guys. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to Ehsan Hafiz channel. Lama gila aku tak upload video sebab busy betul dengan kerja dan juga nak mancing pun sekarang hujan aja guys petang-petang. So susah sikit nak buat video, tapi tak apa, saya akan tetap buat video untuk anda guys. So pada video kali ni apa saya nak buat, saya tak pernah lagi buat field test review untuk saya punya Daiwa Infit guys. Ini dia Daiwa Infit. So Daiwa Infit ni saya dah beli hampir ke 4 bulan ke 5 bulan juga dah pakai, tapi saya tak pernah buat field test review lagi guys. So hari ni saya nak buat lah. Jarang juga saya pakai Daiwa Infit saya untuk turun memancing, tapi kali ni saya buat video untuk dia lah. Special sikit sebab dia jarang keluar, sebab tu dia kurang sikit berada dalam video. Untuk petang-petang saya banyak pakai stock adventure saya. So guys, spek Daiwa Infit saya adalah 6 kaki 7, 2 piece. Dia punya kod MHB, medium bait casting. Dia punya spek kat sini 820 pound. Lebih kurang macam tu je lah guys dia punya spek. So kenapa saya beli 6 kaki 7 adalah untuk memancing di spot-spot sungai dekat Sungai Bekok ni guys. Kalau korang tengok Sungai Bekok, kelebaran dia hingga ke 45 meter guys. So jangan masa lagi, jom kita buat field test review. Let's go. Okay guys, so video kali ni saya nak review Daiwa Infit 6 kaki 7 MHB guys. Maksudnya medium heavy bait casting lah guys. Line dia 820, 6 kaki 7, 2 piece guys. So saya gandingkan dengan Daiwa Ardito, biar dia purple-purple macam tu. Ardito saya ratio 8 guys, sesuai lah sebab kita nak cast pun jauh. So lepas try zone kita boleh kayu balik dengan cepat guys. First cast, strike. So guys, lure yang saya gunakan adalah lure soft plastik lah guys, macam ni warna kuning. Ni beli kat Shopee daripada China guys. Tak pakai soft rock sebab kita nak try lure-lure yang lain pula, asyik pakai soft rock aja. Bosan dah ikan tu tengok soft rock. So first impression saya, 6 kaki 7 ni memang sesuai untuk game saya, main kat sungai. Sungai Bekok ni namanya apa bai? Sungai ni bai, Sungai Bekok bai. Sungai Bekok lah kot, dekat Yumping. So ring dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ring. Full Fuji ring. Dia punya rail seat pun okey. Nampak. Dia punya ni okey. Yang best dia guys, dia punya wrap tu penuh guys daripada bawah sampai ke tip dia guys. Tak boleh nak tunjuklah tip dia macam mana kan. Nampak tak guys, sampai ke tip guys, carbon wrapping. Itulah first impression saya guys. Reel ni dengan rod ni dia satu kombinasi yang mantap. Lebih kurang macam tu lah guys. Ayah dia tak makan habis. Aduh, ada dia. Dia tak telan habis, dia ketuk aja. Tak ya, dia masih dekat ni, dekat rumput-rumput tu. Aduh. 30. 30. 20 pound. Rod 25. 820. Alah lucut. Tak lekat dia ambil. Alah lucut. Allahu Akbar. Ui. Hup. Hup. Alah putus. Allahu Akbar. Lure aku putus dekat ni leader. Astagfirullahalazim. Dia mesti telan dalam tu. Aduh guys, lucut guys. Kita punya leader putus 30 pound.
Tali kita pakai 20 pound, yang ni 30 pound, putus. Saya rasa dia makan sampai kena ni lah, kena kita punya leader, kena gigi dia. Jadi putus lah. Saiz pun agak besar tu, sebab dia ambil dekat tengah sungai. Dan tengah sungai ni kalau korang tengok sedang berarus, tengok tengah arus. Jadi dia mampu berenang dekat tengah sampai tengah. Saya rasa target berat dia 800 hingga ke 1 kilo punya ikan lah guys. Hah, macam tu je putus by 30 pound by. Tuan tu tak ada rezeki lah eh. Oi, cantik. Hup. Hup. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, saiz ni saiz. Berat ni. Alhamdulillah, alamak sangkut pula Is. Aduh, salah sembat. Dia kena kunci apa semua tadi. Aduh, Is sangkut Is. Alhamdulillah. Woo! Ye! Boleh tahan juga eh. Dia punya letupan guys. Gedebush. Saiz tak adalah besar mana, lebih kurang 300 ke 400 gram sahaja. Huh, tapi dia punya letupan, tengok dia punya bending kita punya rod. Memang syahdu. Jauh siap layan. Ulah, jauh siap layan. So kita cabut dulu ikan ni, jom. Allahuakbar, dia melawan pula. Alamak guys, terkena mata dia guys. Oh, itulah kekurangan kita pakai mata SP ni guys. Memang mudah tercocok. Ha, saiz 200 gram aja ni. Tak sampai 300 pun ni, tapi dia punya fight memang terbaik guys eh. Okey guys, kita akan sambung mancing. Kita akan baling-baling kat sebelah sana untuk mencari strike yang kedua guys. So, Ehsan Hafiz tengah fight dengan monster. Okey, aku kena berenang ke? Okey, sabar. Aku berenang. Nah, letak kat kau punya ni. Hati-hati tau. Wah, tu ada lagi. Ui, kuat mat. Eh, tak nak bawa grip ke? Bawa grip. Jangan baling. Kejap. Jatuh okey ke bang tadi bang? Hah? Okey, aku dia jatuh kat rumput. Tu bukan kat kayu-kayu ni eh. Tak, aku terus top tolak sikit ke rumput. Ada lagi tu, Is. Menyesal aku tak rekod. Hati-hati, memang dalam tau. Kan? Ni kalau tar. Tak sanggup. Tadi cakap macam sanggup. Ada. Lepas. Okay, aku tunggu kat sana. Tahan. Okey. Depan kau je tu. Aku tarik leader sikit. Okay. Monster. Alhamdulillah. Woo. Monster, Mat. Besar, Mat. Pegang dia. Monster, Mat. Besar, Mat. Woo. Okay, tarik. Cuba tarik. Okay, lepas. Okay, landed. Wow. Mak ai, besar bas ya. Fuyo, gemuk betul. Grip this. Fuyo guys, tengok tu guys. Dia tak nak buka mulut. Besar betul. Berkat kesabaran dan usaha. Okey. Alhamdulillah, besarnya. Wow. Dia punya fight memang power guys. Fuyo guys, besar guys. Ehsan Hafiz sampai masuk dalam air. Wow. Color dia pun dah berubah menjadi hijau. Turn on. Wow. Ya eh, nanti dia akan gerak-gerak tau. Oh, okey. Tu aku terpaksa pegang dulu. Ni kena gantung macam ni. Ya, lepas. 1.8 kilo. Kau kena pegang ni boba ni, pegang tu sekali. 1.8 kilo guys. Tengok ikannya guys, memang mega guys. Fulama. Tengok Is. Tadi Is. Tengok. Okey boleh. 1.8 kilo, Mat.
Wow. Oh, yo, ambil gambar brother. Gila lah brother, dekat 2 kilo brother. Okey guys, tengok ni guys. Ikan kita yang bersaiz 1.8 kilo guys. Oi. Terlekat. Kena screen. Lama. Memang besar ni guys. Tok kepala dia. Tok tapak tangan saya. Compare dengan apa lagi guys eh? Compare dengan GoPro Hero 7 lah guys. Tengok guys, ni GoPro Hero 7 dah berserta kes ulan Z, dah besar compare dengan kepala dia guys. Tangan saya gigil guys pegang dia guys. 1.8 kilo. Hui. Berat mat. Okey, ambil gambar. Okey guys, macam mana dengan video tadi guys? Kita dapat strike monster bersaiz 1.8 kilo guys. Nasib baik Ehsan Haris rekod sebab masa tu bateri saya pun dah habis guys. Nasib baik dapat menghidangkan anda dengan satu tarikan monster yang sangat-sangat syahdu. Memang syok guys dia tarik dia. So total kita dapat dalam 2 strike dan juga letupan tu memang tak terkira lah guys. Banyak letup tapi lucut. So saya masih dalam eksperimen menggunakan pelbagai gewang selain soft rock. Saya pakai soft plastik. Yang macam ni dia besar sikit guys, 9 cm. Kalau soft rock pun baru dalam 40 mm ke 45 mm, 35 mm. So dia kecil. So guys, overall Daiwa Infit ni sangat-sangat syok untuk game long cast guys, menggunakan 27 hingga ke 12 gram untuk menghantar gewang ke spot-spot yang kita boleh strike haruan dekat bahagian sungai guys. So sampai sini je video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe. See you guys in the next video. Ciao. Hi guys, nama saya Haruan. Saya ditangkap oleh Ehsan Hafiz. Subscribe lah dia.